Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Labu Sisit. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Yang belum bergabung silakan bergabung. Yang sudah bergabung semoga selalu setia menikmati konten dari kami. Ya, pagi ini saya berdua bersama Amang Yuda. Kita mau apa hari ini? Hari ini kita merengge. Nah, hari ini kita merengge. Apa di tempat kalian namanya? Ya, silakan komen. Oke, sahabat. Tanpa berlama-lamanya, kita lanjutkan saja ya. Nah, sahabat mancing, inilah lokasinya. Ini yang masang renggenya nih, Amang Yuda ya. Jadi untuk masang rengge ini pertama dilakukan pembersihan dulu untuk pilawanya. Ya. Jadi ini renggenya terbuat dari bahan napi nih, bambu. Bambu. Nah, pegangannya bambu. Renggenya nelor. Iya. Kira-kira panjangnya sekitar berapa itu, Om? Ini sekitar kalau dibentang sih sebetulnya 3 meter loh. Oh, lumayan. Kita sampaikan ke dasar paling 2 meter. Ya. Nah, kita dulu pasang dengan benar dulu sebelum kita letakkan ke dalam air. Ini merupakan menangkap ikan secara tradisional sebenarnya dan ramah lingkungan. Ya, lebih baiklah daripada menyetrum. Nah, itu dia. Mbah. Kita mencari yang alami saja, sahabat mancing. Oke. Pasang ya. Ya, oke, siap. Ya, semoga saja renggenya ini udah membuahkan hasil yang alhamdulillah insyaallah banyak. Nah, pakai ya. Ini supaya oke, mau. Ya jadi ada apa namanya? Ramuan khusus. Nah, ini bisa kalian contoh atau kalian tiru. Menggunakan minuman ya yang tersedia di Cokaro. Nah. Langsung kan? Wah. Woi, menjarap mau bergerak. Kita angkat langsung kah? Ayo, coba. Adakah ikannya? Coba dulu lah angkat. Ada enggak orang? Oh, ada satu. Langsung. Iya, kan? Langsung nyangkut, Bro. Wah, ikan apa ini? Ikan biawan. Nah, kalau di Kalimantan Selatan namanya ikan biawan. Nah, itu kan baru di lepaskan apa namanya cairan pucuk harum. Baru langsung satu. Wah, mantap. Bro, ikannya, Bro. Ikannya mantap. Guys. Ini, Bro, ikannya, Bro. Nah, biawan. Biawan, Bro. Mantap. Silakan di komen kalau kalian tahu nama yang lain di daerah kalian masing-masing. Oke. Kita coba masukkan lagi. Semoga saja menambah banyak. Ini kita tinggalkan aja. Ya, habis ini kita tinggalkan, kita pasang rengge di lain lagi. Ini kebetulan kita membawa berapa? Ada empat. Oke. Di sana sudah ada pemancing, mancing pemair. Nah, berdua. Nah, kita fokuskan ke sini saja. Langsung dua aja nih, lihat. Satu aja lah. Iya. Nah, tinggal letakkan lagi. Nah, kita coba keberuntungan. Nah, tipe pucuk harum. Iya. Nah, sedikit jalan tinggal dua lemparan saja. Cukup dua lemparan. Nanti teler kebanyakan. Ya, kita sudah sampai di pilau ketiga untuk masangan rengge yang ketiga. Wow, sebelah sudah strike mainnya. Nah, strike lukah. Wah, wis mantap itu, Bro. Hei, wis. Waduh, banyak lah kayaknya dapatnya. Nah, wah, gila pagi kok mana. Rengge yang ketiga siap diamankan ke dalam air. Mantap pemain nih. Nah, dari lawannya kita tadi kan ini. Cuma kan. Nah. Nah, mantap.
Semoga saja berikannya banyak. Kita tunggu beberapa saat. Oke, Mas Bro. Lanjut. Kita mengangkat ranking lain-lain, semoga hasilnya banyak ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oh. Nah, itu jarinting aja bahasa Banjar itu jarinting. Nah. Alhamdulillah ada udah sempat jam 1 tuh. Ada 4 ikan di sini yang didapat. Alhamdulillah. Jarinting juga. Nah, alhamdulillah. Wih. Oh, mantap. Alhamdulillah. Ya, lebih banyak yang dari sebelumnya. Nah, ikannya nah dan sempat siam. Siawan ada 4 ekor. Gimana? Ada 6. Sip, mantap. Lagi ke asalnya. Kita sambil santai aja. Jadi kita aktivitas ini kita masak ringgit saja ya. Nah, enggak orang nggak. Oh, alhamdulillah ada 2 di sini yang terjebak. Nah, sempat siam. Kecil hidup pasti bro. Hidup. Nah, mana lepasnya nak boleh hidup nak. Banyak melepasnya. Nah. Oh. Sip. Mantap. Karum ini bukan promo ya, karena kami belum ada iklannya lagi. Enak. Perjuangan. Terus sambil keliling-keliling nah, mengecek apa yang sudah dipasang tadi. Oke, lanjut. Oh, tak tergulung ke itulah. Oh, kok ada satu. Ini kok menyambut kan? Sempat siang cuy. Iya, oke lah. Tak ke bawah anu ini lah. Anu nih, selandangannya. Otiknya ada anu itu. Masih hidup nah. Iya, alhamdulillah. Oke. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke lah. Kita bangkit lagi, kita angkat apakah ada hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terhitung oh ada 3, lumayan lah, nambah skor. 4 siam 1 dan biawan. Oke, belokan wadahnya dulu lah. Semuanya belokan wadah dulu. Oke. Tentang dulu bro. Jadi tips ya, kalau make kanji kayak gini, kita harus bersihin terus bro. Karena kalau nggak bersih dia akan ngambang. Dan intinya ring besinya di bawah harus jangan sampai nyatu ya. Harus dipisah. Oke. Kita kembalikan dengan kasalnya. Jadi ini kita satu kali putaran lagi untuk meletakkan rendenya, karena harinya ini mulai terik atau siang ya. Oke, kita lanjut, kita angkat rengge yang satunya lagi di sebelah. Oh, hari ini semakin terik nih. Nah, semoga saja ada yang nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, 2 kapal siam bro. Wah, babin.
Lumayan lumayan. Babin babin. Babin babin. Babin tet. Oke. Iya. Nah, perjalanannya nah. Setiap kali kita mengangkat jalan jaring, jalan jaring atau apa namanya, tahan dong, kapten, mantap, oke lah. Nah, ini nih lah, oke, ada lah kayaknya lah, coba ada paling mudah nih. Aduh, ada apa kali tenang sekong lah. Satu, dua, tiga. Oh, dua. Alhamdulillah. Ada sempat siang. Iya, yang penting ada. Guys, mantap. Oke, kendiawan sama sempat siang. Nah. Lah. Adalah ya, kita mengangkat untuk penutup ya, untuk penutup ya oke okay. Alhamdulillah. Nah, ada yang dua ekor yang nyangkut kan, sempat siam lumayan nih babon ini, siamnya nyaman diubar, dibakar, baca capan asam kama wih. Nah, wadi Wadi itu apa ibaratnya, ikan asin khas dari Kalimantan Selatan. Fermentasi. Ya, hasil dari fermentasi wadi perasam. Nah, ada juga. Nah, bila sahabat mancing kurang tahu apa itu wadi perasam, silakan di googling. Nah, mantap bro, sip. Sahabat mancing, ini yang terakhir kita mengangkat sebelum kita pulang. Ya. Oh, bro uting. Oh, cuma satu. Ya, nggak apa-apa lah. Sebagai penutup. Ya. Alhamdulillah. Kalau cuma rezekinya satu ya, satu ya. Nggak pernah nolak. Oke. Mungkinnya. Biawan. Alhamdulillah. Nggak apa-apa lah. Nanti kita coba lagi di lain waktu. Oke. Sahabat mancing, hasil akhir dari kita merengge atau menjala. Nah, maksud kami mereview ini agar tidak dianggap membeli. Ini hasil dari kita memperangkap atau menjebak ikan. Nah, hasilnya sahabat mancing. Nah, kita susun dulu ya. 12. Iya. 13. Mantap. 14. Ya. 15. 16. Alhamdulillah. 17. Wis. 18. Nah. 19. Nah, itu. 20. Pas. Iya. Nah, sempat siamnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 iya, ekor. 13. Sempat siamnya ada 13 ekor, biawannya berarti 17. Iya, jadi jumlah ikannya ada 30 ekor. Babon, bro. Alhamdulillah. Nah. Oke, sahabat mancing. Oke, sahabat mancing, demikianlah aksi kita kali ini menjala atau meringgi bahasa Banjarnya. Ya, jadi alhamdulillah tadi mendapatkan 30 ekor ikan. Oke, berapapun dapatnya sebenarnya kami alhamdulillah bersyukur, apapun yang kita dapatkan banyak atau sedikit tetap disyukuri ya. Oke, sahabat mancing. Nah, ya jadi di lain waktu nanti akan kami coba lagi untuk menjebak ikan dengan teknik yang sama. Silakan kalau ada unek-unek atau komen-komen mengenai fishing trap atau menjebak ikan ini,
kami siap untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, sahabat Tanjim, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Sampai jumpa.